Ya, selamat datang di channel saya. Di sini saya mau membuat toko baru di Tokopedia. Ya, kita masuk ke akun media sosial, lalu masuk Google. Ini lebih gampang ya kalau lewat Gmail. Kita klik salah satu Gmail. Ini saya udah ada tampilan di Tokopedia ya. Di sini saya mau berbagi pengalaman aja untuk berjualan di Tokopedia. Kita buka, oh ini apa, buat toko dulu ya. Di sini ya kita ada tulisan buka toko gratis. Kita klik dan kita masukkan nomor yang aktif ya. Mungkin nanti ada kode verifikasi lewat SMS ya. Kita tulis dulu nomornya yang aktif ya kalau bisa. Ya, kita lanjut. Kita tinggal nunggu verifikasinya. Ya, ini kita pencet melalui SMS ya. Oke, ya dapat kodenya, kita lanjut. Dan kita langsung masukkan nama toko. Tokonya ya misal toko serba ada. Oh ya, ini berarti ada yang pakai ya kayaknya. Ada tulisan nama toko tidak boleh. Oh ya ya. Mungkin ada, udah ada yang punya dengan nama ini ya. Kita cari nama lain aja. Misalkan apa ya? Bentar, ini. Serba ada store. Tambah jika nah, ini belum ada yang pakai ya. Ada tulisan lanjut hijau, kita lanjut. Tunggu sebentar ya. Ini bisa dilewati, bisa dicentang yang kotak-kotak itu. Tinggal pilih ya. Mau lewati atau mau dicentang. Ini punya pengalaman berjualan sebelumnya. Selain pernah berjualan Instagram, punya toko itu tak centang satu aja nih. Kita cari. Oh, kita tulis alamat dulu ya. Alamat dulu. Bentar. Yang memungkinkan. Tadi suruh masukkan alamat. Bentar. Alamat. Misalkan apa ya? Jalan. Ah, bebas saja kabupaten tuh gitu. Kita klik yang bebas lah. Tahu kasihkan sini. Ya, sini aja. Hup, ya. Oke, pilih lokasi. Ya, oke. Selamat, tokomu sudah jadi. Ya, ini udah punya toko ya kita. Ya, ini udah. Tokonya sudah jadi, namanya Serba Ada Store Yogyakarta. Sebenarnya ini tinggal ngirim produk ya. Oke, gitu aja.
untuk membuat toko. Terima kasih sudah menonton di channel saya.